yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkora, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama kedua orang penjahat itu, yang satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka membuat undi untuk membagi-bagi pakaian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya itu. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jikalau dia adalah Kristus, orang yang dipilih Allah. Bahkan prajurit-prajurit itu pun mengolok-olokkan dia dan menunjukkan doa sampai kepadanya. Katanya, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dan ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung bersama-sama dengan dia menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi ada seorang menegur dia. Katanya, tidak engkau, aku juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum dan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari itu kira-kira jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ku dalam tanganmu, aku serahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian,